Saya pernah ketemu banyak orang Malaysia yang berfikiran bahawa Sumatera itu adalah Jawa. Orang-orang di Sumatera itu semuanya Jawa. Kerana rata-rata orang Indonesia yang jadi TKI itu kebanyakan orang daripada Pulau Jawa. Jadi mereka salah anggap. Dan sini saya bawa sedikit tentang pulau-pulau besar yang terdapat di seluruh Indonesia. Apa-apakah pulau itu? Dalam senarai ini, Kepulauan Riau tidak ada pulau yang termasuk dalam top 100 pulau yang terbesar di Indonesia. Jadi, sama-samalah kita semak apakah pulau-pulau yang termasuk top 30 largest island in Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Diharap semuanya dalam keadaan baik, sihat walafiat. Hari ini mau bagi sedikit cerita tentang pulau-pulau yang besar di Indonesia. Pulau yang saiznya lebih besar daripada Pulau Batam. Yang terdapat ratusan pulau yang lebih besar daripada Pulau Batam ataupun Singapura. Pulau yang melebihi 1,000 kilometer persegi. Ada ratusan. Yang kecil-kecil tu ribuan lah. Tapi daripada ratusan pulau ni yang penduduknya kebanyakan ratusan ribu sampai jutaan. Umpama Pulau Bali itu 4 juta. Lombok juga begitu. Pulau Bangka, Belitung hampir-hampir 2 juta. Ada Pulau Seberut, ada Pulau Nias, ada Pulau Jamdana, Pulau Wetar, Pulau Obi. Okey, kali ini saya bawa 30 pulau terbesar di Indonesia, dari yang terbesar sehingga ke yang ke-30, di mana saiznya melebihi 2,500 kilometer persegi. Itu cukup besar lah. Dan penduduknya boleh mencapai jutaan jiwa. Jadi di sini saya senaraikan 30 pulau yang terbesar di Indonesia. Apakah pulau-pulau itu? Tujuan ini adalah untuk membagi pencerahan pada mereka yang tidak berapa jelas tentang apa itu Indonesia. Seringnya orang hanya berfokus pada Pulau Jawa. Seolah-olah Indonesia itu Jawa semua. Dan Pulau Sumatera di mana terdapat banyak suku-suku Melayu, terutama di pesisir timur Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan cukup besar, serta Pulau Sulawesi yang menghampiri 200,000 kilometer persegi, yang itu cukup besar. Selepas itu Pulau Jawa dan seterusnya sampailah ke 30 pulau yang besar di Indonesia. Apakah pulau-pulau itu? Cuplikan video ini adalah daripada Salim Channel. Diharap anda subscribe juga ke channel beliau untuk mendapatkan info-info yang menarik daripada channel beliau. Kalimantan dengan luas wilayah 515,700 kilometer persegi dan kota yang terbesar terletak di Samarinda. Sumatera, luas wilayah 481,780 kilometer persegi. Kota besar Medan. Sulawesi, 194,411 kilometer persegi dan kota besarnya di Makassar. Jawa,
130,885 km persegi dan kota besar adalah Jakarta. Pulau Timur, luas wilayah 26,300 km persegi dan kota terbesar adalah Kupang. Pulau Halmahera di Maluku Utara, luas wilayah 18,000 km persegi dan kota terbesar adalah Jailolo. Pulau Seram di Maluku, luas wilayah 17,200 km dan kota terbesar adalah Masohi. Pulau Flores di NTT, luas wilayah 14,200 km persegi dan kota terbesar adalah Kota Ende. Pulau Sumbawa di NTB, luas wilayah 13,400 km persegi. Pulau Bangka, luas wilayah 13,300 km persegi dan kota terbesar adalah Pangkal Pinang. Pulau Sumba, luas wilayah 11,200 km persegi dan kota terbesar adalah Waingapu. Pulau Buru, luas wilayah 9,000 km persegi dan kota besar adalah Namlia. Pulau Bali, luas wilayah 5,620 km persegi dan kota terbesar adalah Denpasar. Pulau Lombok, luas wilayah 5,430 km persegi dan kota terbesar adalah Mataram. Pulau Madura, luas wilayah 5,290 km persegi. Pulau Belitung, luas wilayah 4,800 km persegi dan kota terbesar adalah Tanjung Pandan. Pulau Nias di barat Sumatera, luas wilayah 4,770 km persegi. Kota besar Gunung Sitoli. Pulau Buton di Sulawesi Tenggara, luas pulau 4,200 km persegi dan kota terbesar adalah Bau-Bau. Pulau Wetar di Laut Banda, luasnya 3,620 km persegi. Pulau Siberut di bahagian barat Sumatera, luasnya 3,170 km persegi dan kota besar adalah Muara Siberut. Pulau Jamdena di Maluku Barat Daya, luas wilayah 2,860 km persegi dan kota besar adalah Samlaki. Pulau Taliabu di Laut Maluku, luas pulau 2,850 km persegi. Pulau Tragan di Laut Arafuru, luas wilayah 2,650 km persegi. Pulau Obi di Maluku Utara, lokasi di Laut Seram, luas wilayah 2,460 km. Dan kota besarnya Wayalluar. Pulau Peleng, lokasi di Laut Seram dan luas wilayah 2,460 km persegi. Dan kota besar Tataba. Tidak ketinggalan Pulau Papua. Papua, 418,000 km persegi dan kota besarnya adalah Jayapura. Termasuk juga Pulau Yapen di Papua,
Pulau Morotai di Maluku Utara bersebelahan dengan Halmahera. Pulau Alor di Nusa Tenggara Timur. Dan Pulau Laut di Kalimantan Selatan. Jadi sebenarnya terdapat ratusan pulau-pulau yang lebih besar daripada Pulau Batam yang tersebar di seluruh Indonesia yang semuanya berpenduduk. Jadi kalau kita nak tahu Indonesia tu bukan hanya Pulau Jawa. Jawa tu merupakan 55% dari penduduk Indonesia tu ada di Pulau Jawa. Lagi 45% atau 120 juta penduduk tersebar di seluruh Indonesia. Termasuk yang paling banyak adalah Pulau Sumatera, terdapat 50 lebih juta jiwa. Kalimantan 15 juta jiwa. Sulawesi 22 juta jiwa. Tak termasuk Nusa Tenggara Timur, terdapat hampir-hampir 8 juta jiwa. Ya, itulah, Indonesia itu terlalu besar. Jangan kita rangkumkan Indonesia sebagai Jawa ataupun orang Bugis. Dia terdapat ratusan suku-suku kaum yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi itulah sedikit daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini ke teman-teman semuanya.